warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini hari Selasa ya, 25 April 2023. Saya sedang berada di bawah tol Cibitung. Masih nunggu unitnya ya. Unit yang klasik-klasik ya. Di depan sebenarnya ada api indah kalau nggak salah. Tapi kita masih coba yang lain. Itu pasti ntar berhenti di SGC. Kita tapi biasanya yang warna coklat tuh pasti ada kan, Maya? Hah? Yang ada, ntar nungguin dulu baru. Baru ada lagi ya? Nah, ini kan langsung, nggak tunggu. Iya, iya. Kalau ini yang langsung ke Kerawang, Cikampek ya, Maya? Iya. Iya. Kalau yang coba lama, sekarang lama. Sekarang jam 11:30 ya. Kita dari yang pagi-pagi dulu. Ini suasana pemudiknya masih ramai ya, yang arah Jakarta ya. Ini persis di kolong tol Cibitung. Kita ngopi dulu di sini. Sambil nunggu kita ngopi dulu. Kita nunggu di ini aja ya, di kolong tol ya, kalau nyampe enak, bisa lebih cepat. Banyak agen-agen ya di kolong tol Cibitung ya. Ada banyak agen bis malam sini, panjang jalan sini. Tadi jam 12. Belum ada yang lewat? Belum. Tanggal 12 terakhir tadi udah.
Sekedar informasi, Krawang Indah jadi satu-satunya pemain tunggal yang masih bertahan hingga saat ini di rute Bogor Krawang. Nah, sementara pesaingnya Agramas yang sebelumnya lebih dulu tutup trayek karena dinilai sepi penumpang. Agramas sempat membuka jalur ini namun tak bertahan lama. Saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama drivernya. Bus ini hanya mengandalkan penumpang jarak pendek di sepanjang jalur tujuan. Thank you.
Kalau Kerawang Indah sama Hargelis Indah masih sama? Sama. Oh, masih satu manajemen berarti? Iya. Oh. Ini juga mobilnya. Cuma beda nama aja berarti? Iya. Oh. Itu juga tadinya namanya Kerawang Indah. Kerawang Indah. Oleh karena dia Hargelis, jadi dinamain Hargelis Indah. Oh, kalau yang Hargelis itu emang tujuan Hargelis gitu? Iya. Kalau yang Kerawang Indah ini cuma sampai... Bogor Cikampek. Oh, Bogor Cikampek. Mentok Cikampek berarti? Mentok Cikampek. Tadinya malah langsung ke Subang. Karena penumpangnya nggak ada, jadi ditutusin. Kalau yang Hargelis Indah, trip keberangkatan awalnya dari mana? Kalau dari sini? Kalau dari sini ada dua nih. Yang berangkat pertama 7:30. Di Cikarang, Pak? Iya, terminal Cikarang. Nah, yang kedua jam 8, jam 9. Oh, yang iya. AC, 9 AC. Ada AC-nya satu, semuanya 5 itu. Nah, ntar yang kalau yang pagi dari Hargelis 3 itu. Hmm. Yang pertama berangkat jam 6. Hmm. Berapa lagi jam 8, yang tiganya terakhir jam 11. Oh, berarti kalau yang Hargelis mah trip awalnya di Cikarang ya? Iya. Bukan yang dari Bogor, bukan? Bukan, oh, dari Cikarang, yang pagi. Yang pagi ya? Kalau yang sore pertama dari sini, habis yang di Terminal 2, iya. Masuk lagi berangkat dari sini jam 11. Dari SGC ya? Iya, jam 11 terakhir jam 3. Oh, gitu ya? Iya, jam 3 sore terakhir tuh. Kalau yang dari Hargelis terakhir jam berapa? Kalau yang dari Hargelis terakhir dari sore jam 11. Jam 11 siang? Iya. Udah mentok gitu ya terakhir? Ada lagi itu yang dari sini kan nyusul lagi pempek sini. Oh, langsung lagi. Balik lagi? Jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 sama jam 4. Yang tadi ya. Yang tadi kita mau naik enggak jadi.
Ya. Ini depan ini aja. Ya. Terima kasih, Pak ya. Oke, makasih. Pak, makasih, Pak. Oke, teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di Kerawang. Ini persis saya berhenti di dekat ini ya. Apa namanya? Jembatan Citarum. Nah, depan ini udah lampu merah Kerawang. Oke, video kali ini sementara segitu dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran.